Jadi kalian tidak mau mengaku di mana itu Jaka Sembung, he? Kalian pilih mati. Pilih. Bet your plan. Hold on. Peter, what is this where? That is where di Jaka Sembung ni. Hij is al dood. Godverdomme. Jaka Sembung lagi, si kambing gila itu. Kalau Jaka Sembung dibiarkan merajalela, maka nasibmu pasti konyol seperti Kapten Van Schram dan Kapten De Koning. Ya, nasib Kapten juga akan seperti itu. What? Maksud saya, Kapten... How is Mul? Dre, Dre. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Adakan sayembara. Kita perlu jago-jago pribumi untuk menghancurkan Jaka Sembung. Bagi pemenang, disediakan hadiah 100 ringgit. Sahabatku Cakar Maut, aku harus membunuhmu. Kemudian, diberi tugas istimewa untuk menangkap hidup atau mati si Jaka Sembung. Dengan hadiah 500 ringgit.
Siap! Mulai. Indra Sukma, si buta dari Gunung Iblis. Si buta dari Gunung Iblis? Kami pernah dengar nama itu. Mata saya memang buta, tapi seluruh pori-pori saya dapat melihat. Company tidak ingkar janji, bukan? Nee. Soca, kau pernah bilang kau simpati pada perjuangan Jaka Sembung. Demi 500 ringgit. Mari, buta. Kau sudah terlalu jauh, Soca. Itu urusanku. Mari. Ibu mencari siapa? Tidak. Pergi. Apa yang Tuhan mau?
Aku mau kepala Jaka Sembung. 500 ringgit menantimu. Berat. What? 1000 ringgit. Kenapa? Kau ragu? Tidak. Oke. Okay. Kalau begitu berangkat sekarang juga. Lieutenant. Siap, Kapiten. Siapkan pasukan. Kawal si Buta. Tidak. Tidak perlu. Hey, Hor. Aku berangkat ini sendiri. Ini sudah peraturan. Demi keselamatanmu juga. Ayo, Buta. Baik. Baiklah. Ayo periksa. Saya kira mayat-mayat company itu dibuang mereka ke tepi sungai. Young man, come here. Saja. Angkat mereka. Saja. Kau dengar dengan suara kami, kambing. Mereka berada di kebun pisang itu. Atau kepalamu yang akan aku tebas. Ya. Yeah.
Nih, jangan buang-buang, ha? Peluru mahal, ha? Kanan buta. Si buta kapiten. Ya. Apa kurang yakin? Lihat yang jelas. Bagus, buta. Terima kasih. Belly, pancangkan kepala bajingan ini di depan pintu gerbang. Siap, Kapiten. Kapiten, mana hadiah yang 1000 ringgit itu? Oh, tentu. Letnan. Kemudian? Jangan khawatir, buta. Kapten Demandes bukan pembohong. Semuanya ringgit asli. Terima kasih, Kapiten. Tugas saya sudah selesai, bukan? Saya permisi. Tapi, kalau Kapiten membutuhkan saya, adakan saya sembara lagi. Saya pasti datang. Ada apa, Kapiten? Mulder, kau tentu tahu apa arti 1000 ringgit emas buat kita. Uang sebanyak itu dapat menghidupkan seluruh pasukan kompeni di dalam benteng ini untuk 1 tahun. Dan juga dapat membeli amunisi 1 kapal. Saya mengerti maksud Kapiten. Well, tunggu apa lagi? Rupanya kau juga sudah tahu apa yang harus kulakukan.
Kau sudah kena, tapi aku tidak mau mengambil risiko. Menyerahlah, Buta. Aku bisa mendatangkan satu kompi lagi company untuk menangkapmu serta membunuhmu. Tapi yang penting, serahkan uang itu kepadaku. Cepat! Kompeni pembohong. Licik. Aku juga bisa menjadi pembohong. Kita sama-sama adu licik. Buta! Obat ini akan menyembuhkan luka-lukamu. Inilah saat yang kutunggu-tunggu, Soja. Kalau tidak dalam keadaan seperti ini, mana mungkin dapat kukuasai dirimu?
Magi, apa yang kau lakukan, ha? Aku mencintaimu. Itulah sebabnya kepergianmu kuikuti terus. Tidak, jangan, Magi. Kau ini memang buta. Bukan saja buta mata, tapi hatimu juga buta. Tidakkah kau merasakan betapa aku mencintaimu? Tidak! Magi, sudah kukatakan bahwa hatiku dan cintaku telah tertutup untuk orang lain. Cinta sejati telah kukubur bersama kekasihku yang telah tiada. Maaf, Magi. Kau menolak cintaku. Baik. Tapi sebagai gantinya, serahkan uang itu padaku. Boleh. Karena kau turut berjasa, akan kuberikan sebagian. Semuanya. Untuk apa? Bukan perguruan Jaka Sembung saja yang membutuhkan uang, tapi perguruanku juga membutuhkan uang. Serahkan uang ini padaku. Tidak, Magi. Persetan! Oh. Serahkan uang itu cepat. Company. Dan di atas sana mayat-mayat company. Ada apa semua ini? Siapa dia, Bang? Kalau tidak salah, dia pasti Soca Indra Sukma, si buta dari Gunung Iblis. Ringgit. Yang jelas ini uang sembara untuk kepala saya. Tidak salah lagi, Jaka. Betul. Tapi yang saya tidak mengerti, kenapa uang ini ada pada dia? Lalu, apa hubungannya dia dengan Dewi Magi? Ini menjadi suatu teka-teki. Bangun. Di mana saya? Kau aman di sini. Tenanglah. Tenanglah.
Aku gurunya Jaka Sembung. Dan saya Kinong, adiknya Jaka Sembung. Tuh Kak Jaka. Lukamu sudah diobati. Kau akan sembuh seperti sedia kala. Terima kasih. Oh ya. Peti itu di mana? Apa sudah diselamatkan? Ada. Jangan khawatir. Mudah-mudahan uang itu sangat berarti bagi perjuanganmu Jaka Sembung. Sangat berarti. Terima kasih. Anda telah mengorbankan jiwa besar Anda. What? What say you? Cop fun and hate. Kepala kambing, ya? Ya. Kalau kapiten tidak percaya, silakan lihat sendiri. Silakan. Itu jelas kepala Jaka Sembung. Mungkin Nona yang salah lihat. Tuan yang salah lihat. Coba perhatikan betul. Soldat? Siap, Kapiten. Coba katakan apa yang kau jaga ini. Kepala Jaka Sembung, Kapiten. Lihat yang betul. Kepala kambing. Hah? Kapiten kambing. What? Jadi, uang yang sebanyak itu hanya diganti dengan kepala kambing saja. Dibantu dengan sihir Dewi Magi. Seperti riwayat Nabi Ibrahim saja. Rek, kalau begitu si Buta telah menipu saya. Satu-satu, Tuan. Si Buta menipu Tuan. Dan Tuan telah berkhianat padanya. Cukup! Itu urusan saya dengan si Buta, bukan urusan Nona. Maaf. Sekarang saya mau tanya. Apakah Nona mampu membantu company? Itu tergantung. Apa yang company bisa berikan kepada saya? Kalau saya bisa membekuk si Jaka Sembung dan si Buta. Tunjukkan dulu kelebihan Nona. Baru kita tawar-menawar. Aduh. Ada apa, Menir? Tidak tahu. Ternyata Nona pintar main sulap. Nona? Nona? Di mana kau, Nona? Tuan boleh pilih di antara dua mata Tuan, peluru ini akan terbenam. Angkat tangan tinggi-tinggi! Tinggi-tinggi! Jangan, Nona. 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 Bagaimana kalau topi itu berisi kepala Tuan? Nona, Nona, cukup Nona, saya sudah yakin. Bagaimana? Sekali lagi, apa yang bisa Tuan berikan kepada saya? Kalau saya bisa mengalahkan Jaka Sembung dan si Buta. Oke. Kecuali uang dan jaminan bagi perguruan Nona, Nona akan saya berikan sebuah daerah khusus.
untuk Nona kuasai. Setuju? Setuju! Bagus. Aku lega. Karena kalian bisa memaklumi arti kerjasama kita dengan company. Sebab, tanpa kerjasama dengan mereka, dari mana kita peroleh dana? Dewi Bagi, pulangkan aku ke asalku. Tolonglah aku. Untuk apa pulang? Di sini kau lebih enak. Cuma sendiri. Kau adalah laki-laki pilihan kami. Kecuali kau menjadi kekasihku, kau juga menjadi kekasih saudara-saudaraku yang lain. Setidak-tidaknya mereka-mereka. Pijit. Apa ini bukan suatu kehormatan bagimu? Kehormatan? Iya. Dilempar sana, dilempar sini sebagai pejantan. Itukah kehormatan? Apakah kalian anggap aku ini sebagai hewan? Hah? Bagaimanapun, sampai saat ini kau adalah laki-laki pilihan kami. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Jaka Sembung dan Soca Indra sudah jadi tawanan kami, kau akan kehilangan kami untuk selama-lamanya.
Magi, kami telah dihina oleh si Sembung dan si Buta. Lihatlah kami, Yunda. Diam. Yunda Magi, tugaskan kami. Benar, Yunda. Kita harus balas penghinaan ini. Betul, Yunda. Benar, baik, Yunda. Baik, Yunda. Kalau tidak salah, kalian tadi ada menyebut-nyebut nama si Buta. Benar, Yunda. Si Buta yang sok jual mahal itu juga berada di sana? Betul. Bersatu dengan Jaka Sembung? Iya, Yunda. Dia yang telah mencelakakan saya dengan cicat. Baik. Satria! Hah? Kalau begitu, aku akan ke sana. Bunda Magi, mau diapakan pejantan ini? Bawa si tampan yang dungu itu, puaskan apa yang kalian ingin puaskan. Terserah kalian. Setelah itu, lemparkan dia ke laut. Kenapa api itu ditiup-tiup? Siapa yang tiup-tiup? Dia besar sendiri. Ah, sudah, jangan ribut. Kau selalu nuduh aku saja. Nih air, siram. Loh, kecil sendiri. Hei, kenapa kamu dorong-dorong? Siapa yang dorong kamu? Kamu jatuh sendiri kok. Kamu. Eh, sudah, jangan berantem. Bang. Yeah! Hai! 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 Hai!
Kami tidak melihat siapapun. Siapa dia? Yang terdengar cuma langkah. Dengus napas, bau yang wangi. Kalau dia tidak terlihat di mata kalian, jelas dia menggunakan ajian Halimun Ngesti. Dewi Magi. Iya. Biarkan dia pergi. Kasihan. Kau lihat penderitaanku ini, Guru. Hamba butuh pertolonganmu, Guru.
Magi, kau sudah sembuh seperti sedia kala. Terima kasih, Guru. Sekarang, katakan apa yang harus kulakukan. Tangkapkan Kinong untukku. Untuk apa? Untuk memancing, kita perlu umpan. Bukan begitu, Guru? 2 ekor ikan segar. Bang Soca! Neng, sini sayang. Neng, sini. Sini sayang. Nenek panggil saya? Iya. Kemari nak, sebentar. Ada apa? Kinong. Kok nenek tahu nama saya? Kenapa tidak tahu? Kinong kan cukup dikenal. Ya, kek ya? Iya. Jadi, saya terkenal, Nek? Iya. Siapa yang tidak kenal adiknya Jaka Sembung? Ya, kek ya? Iya. Jaka Sembung kan terkenal, ya, kek? Iya, ya. Kinong. Ke rumah kakek, yuk. Di mana? Rumah kakek di seberang sana. Banyak buah-buahan yang manis-manis. Mau? Mau. Yuk. Ayo. Tapi Bang Soca diajak juga ya. Itu Bang Soca. Nanti saja. Bang Soca kamu akan menyusul. Iya. Bang Soca. Kinong. Hindari kedua orang itu. Cepat. Kami kan tidak apa-apa. Maaf Pak Buta, ini Kinong. Kinong, kami tak bermaksud apa-apa. Bang Soca, Bang. Magi, tangkap dia. Tangkap. Magi, cepat. Bang Soca. Kinong. Kau lebih suka membenciku daripada mencintaiku. Magi. Bang. Kinong. Kinong. Kinong! Kinong! Cepat! Kinong!
Kinong! Kinong! Kinong. Kinong. Kinong! Socha! Socha, kenapa? Si Kinong diculik. Siapa? Dewi Magi serta laki-laki setengah tua. Laki-laki setengah tua? Ya, dia pasti gurunya. Ilmunya sangat tinggi. Baik, aku akan susul dia. Jaka, kita sama-sama. Jangan, biar aku sendiri yang berangkat. Kalian semua pulang. Beritahu pada guru. Ya. Atur siasat penyerangan. Ya. Lepaskan, lepaskan. Magi, aku kira apa yang kau inginkan sudah aku penuhi. Terima kasih, guru. Aku akan pulang. Silakan, guru. Yunda Magi, mau diapakan anak ini? Bawa dia ke sumur pati. Hai. Jalan. Ayo. Bawa ke sana. Ayo, lekas. Lepaskan. Lepaskan. Cepat, jalan. Diam! Diam! Cepat ikat anak itu. Dewi Magi, apakah sumsum anak kecil itu sudah kalian peras? Itu kan anak perempuan, tolol. Kau menjijikkan, perempuan liar. Kau menjijikkan. Kenapa kalian belum bunuh dia? Aku kan sudah bilang, kalau kalian sudah puas, lemparkan dia ke sumur maut. Bunuh! Kalian semua tidak pernah puas, perempuan iblis. Bunuh dia! Sekarang giliran dia. Ikat. Ayo. Jangan, jangan. Jangan. Bang Jaka. Bang. Ah.
berani bergerak, anak panah itu akan menembus perut adikmu. Selamat datang, pendekar tampan. Kau tidak inginkan Kinong mati sia-sia, bukan? Licik. Hanya dengan cara inilah kau dapat kuajak kemari. Cepat! Dewi Magi, apa maumu sebenarnya? Kami inginkan kau jadi pejantan yang perkasa. Maksudmu? Untuk memuaskan kami. Menjijikan. Kalau kau tidak mau, Kinong akan mati. Dia akan terlempar ke sumur pati. Akan jadi makanan ular. Gila. Mau maju, adikmu mampus. Dan tali ini akan putus. Baik, aku tidak akan menyerang. Tapi lepaskan dia. Anak itu tidak tahu apa-apa. Sementara biar saja dia di situ. Sampai apa yang kami tuntut, kau laksanakan. Tidak. Aku tidak mungkin melayanimu. Apa? Aku beri waktu kau untuk berpikir. Putih, ungu. Jangan coba melawan. Kalau kau inginkan Kinong selamat. Hei, kalau dia berani bergerak, lepaskan panah itu padanya. Jangan tunggu perintah. Baik, Dewi Magi. Bang. Bagaimana suasananya? Kita harus membagi tugas, Soca. Aku akan melepaskan Kinong dari sumur maut itu. Dan kau, lepaskan Jaka. Di mana Jaka? Dia terpancang di dinding gunung. Di sebelah kirimu. Di bawah. Sebentar, Guru. Jaka! Soca! Ya. Saya sudah tahu tempatnya. Soca, tunggu. Cair. Siap, Guru. Perintahkan anak buahmu kepung keliling. Dan dua orang pemanah dekat aku. Dan bambu itu bawa ke depanku. Sila, Juju. Kamu tiga orang bawa bambu itu ke depan. Dan yang lain menyebar. Kalian bertiga mundur. Sila, pindah. Yuyu. Pijikan panah kalian tepat pada kerakan itu. Kalau bambu ini meluncur dan mendarat di bawah Kinong, lepaskan anak panah kalian dengan tepat. Cair. Kalau Kinong sudah berdiri di atas bambu ini dengan tepat, lakukan penyerangan serentak.
Tunggu. Jangan terjun dulu. Kita harus mengatur siasat. Putih? Ya, Yunda. Hubungi guru. Kita perlu bantuannya. Baik, Yunda. Ya. Hijau, merah, ungu. Tahan mereka sekuatnya. Aku akan menghubungi company. Baik, baik, Yunda. Bisa berubah-ubah bentuk. Zijn nood, de ander zijn brood. In dit geval is het hun dood en ons brood. Apa yang tuan bicarakan barusan? Oh, saya menyuruh mereka menyiapkan meriam. Kata Napoleon, hanya petir yang bisa menyaingi meriam. Apapun yang tuan bicarakan, ayo berangkat sekarang. Oke, good. In here, march!
Tancapkan golokmu ke tanah dan tebas ekornya. Yeah.
Mundur! Diharap! Ah!
Isi. Saja, kita harus membungkam meriam itu. Iya, jaga. Sekarang, jangan. Ya. Jangan berbahaya, Sota. Tidak, Guru. Sota! Guru! Jangan! Sota, awas! Sota! Sota! Arahkan meriam itu pada mereka. Itu baru peluru kecil, belum peluru meriam besar ini. Mau kemana kalian? Mau mengelak? Gurumu bersama perempuan itu akan mampus. Dia akan hancur berkeping-keping. Walaupun seribu langit tinggi ilmu kalian, kalian tidak bisa menandingi peluru meriam ini. Selamat jalan, pendekar-pendekar dungu. Kapiten! Magi. Magi, ternyata masih ada kebaikan di hatimu. Ya, setidak-tidaknya aku masih ada artinya buat tanah air ini. Tapi sayang, aku tak berarti apa-apa buat kau. Magi. Cukup. Aku tahu apa yang mau kau katakan, bahwa cintamu sudah tertutup. Untuk siapa saja? Bahwa cintamu hanya untuk kekasihmu saja yang telah mati itu, bukan? Pembohong. Penipu. Kau tidak punya hati. Dan kau pengecut! Cek! Tiara! Magi!